Ketahui, muatan listrik yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ditanyakan disebut apa yang barusan itu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita perlu mengingat bahwa pada teori listrik konvensional, arus listrik itu adalah perpindahan partikel yang bermuatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi setelah ditemukan elektron yang tadinya itu muatannya positif dari potensial tinggi ke rendah, ketemukan elektron, maka muatannya itu adalah negatif dari tinggi ke rendah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, apa muatan listrik yang mengalir dari tinggi ke rendah? Ya adalah arus listrik. Seperti itu.